Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Slebes yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang identitas umat Islam. Kali ini kita akan menguraikan identitas yang ketiga. Menurut Al-Qur'an surah Al-Fath 29, identitas yang ketiga umat Islam itu adalah tarahum rukaan sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Artinya identitas orang Islam itu mereka mendirikan sholat. Identitas yang ketiga ini mengisyaratkan bahwa Islam tidaknya seseorang, Muslim tidaknya seseorang, sangatlah ditentukan pada komitmen dia untuk mendirikan sholat. Tolak ukur keislaman seseorang dilihat dari sholatnya. Nabi bahkan menegaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Meninggalkan sholat di antara kalian adalah kekafiran yang nyata. Begitu penegasan Nabi tentang pentingnya sholat bagi seorang Islam. Para pendengar yang saya muliakan, mengapa dikatakan bahwa keislaman kita sangat ditentukan oleh sholat? Jawabannya, karena rukun-rukun Islam sudah diaplikasikan dan diterapkan dalam rukun-rukun sholat. Rukun Islam, sebagaimana kita ketahui, ada lima. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam sholat, syarat mendirikan sholat itu, syarat sahnya sholat itu haruslah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga dalam sholat kita diwajibkan membaca dua kalimat syahadat, yaitu pada saat kita melakukan tahiyat. Rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Ini sudah jelas, kita mendirikan sholat berarti kita sudah menerapkan rukun yang kedua. Yang ketiga rukun Islam, berpuasa. Puasa pada hakikatnya adalah menahan diri. Dalam sholat kita juga diharuskan menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum. Berarti ketika ada orang sholat, otomatis sudah menahan diri dari makan dan minum. Tidak ada orang sholat sambil memakan bakara. Pendengar yang saya hormati, rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat. Ini berarti pengorbanan kita. Para pendengar yang saya hormati, dalam sholat jelas kita berkorban. Setidaknya pengorbanan kita adalah waktu yang diluangkan. Dalam sehari Allah menciptakan 24 jam. Setidaknya adalah 5 waktu yang kita korbankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Dalam rukun-rukun haji ada yang disebut dengan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Dalam sholat juga diajarkan nilai-nilai tawaf. Dalam sholat tidak sah salat kita apabila tidak menghadap ke Ka'bah Baitullah. Para pendengar yang saya muliakan, intinya rukun-rukun Islam sesungguhnya telah diterapkan dalam rukun-rukun sholat, sehingga wajar sholat menjadi syarat bagi keislaman kita. Para pendengar yang saya hormati, yang keempat, identitas keislaman kita, yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Mereka mencari karunia dan keridaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan mencari rizki, silakan mencari karunia Allah, dengan catatan harus diridai Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari rizki, silakan mencari harta, dengan catatan selalu bertanya pada diri kita, kalau ini yang saya lakukan, kalau ini yang saya kerjakan, apa Allah ridha atau tidak?
Kalau tidak diridai Allah, maka tinggalkan. Kalau diridai Allah, silakan lakukan. Para pendengar yang saya muliakan, orang yang cari harta dengan mengutamakan keridaan Allah akan melahirkan manusia-manusia yang jujur, dan kejujuran itu menciptakan keberkahan dalam hidup ini. Dan keberkahan hidup adalah jalan utama menuju kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur dalam mencari nafkah, maka hilanglah keberkahan dalam hartanya. Dan kehilangan berkah dalam hidup ini membuat kita sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan. Tidakkah kita mencari harta itu tujuan utamanya karena kita ingin bahagia? Berarti ketika kita mencari nafkah tidak sesuai dengan keridaan Allah, sama halnya kita menjauhi kebahagiaan hidup ini. Para pendengar yang saya muliakan, kadangkala kita melihat ada orang mencari nafkah, menghalalkan segala cara. Akibatnya dalam hidupnya mungkin saja dia kaya, rumah mewah, mobil megah, tetapi susah meraih kebahagiaan. Bisa jadi dunianya kita lihat secara kasat mata segalanya ada, tetapi dia miskin karena tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Para pendengar yang saya muliakan, identitas selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya Das'ad Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.